Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau sharing tentang drone Mavic Air 2 saya yang kemarin tidak mau terbang. Pada layarnya itu tertera overheating, kepanasan. Saat saya nyalakan, memang kipasnya itu tidak nyala. Kita unboxing dulu. Kemarin beli di online shop kipasnya. Harga kipas ini teman-teman sekitar 500 ribuan. Nah ini teman-teman fan-nya. Coba kita nyalakan. Nah, ini tidak kedengaran bunyi kipasnya. Lengket banget ini teman-teman, sisa dari lemnya ini lengket banget. Kalau bisa kasih minyak kayu putih atau apa untuk menghilangkan ini. Sudah bersih. Nah ini kita sudah bersihkan di bagian sini. Ini ada apa ini ya, sisa-sisa lem dari 3M-nya itu. Kita harus bersihkan dulu bagian sininya. Kita pasang kembali ini kapas-kapas pelindungnya, spon pelindungnya. Semua sudah masuk ke posisinya, tinggal kita rapikan kabelnya. Juga kita rapikan lagi, kita masukkan lagi kabelnya. Semua sudah terpasang dengan baik. Kita coba langsung dipakai baterai. Ini sudah hidup apa belum? Nah, ini di belakang belum dipasang yang baut-bautnya. Kipasnya sudah berjalan dengan normal. Itu suara kipasnya sudah bisa kedengaran, teman-teman. Peringatan yang overheat sudah tidak ada. Nah, ini sudah oke. Drone kita bakalan terbang lagi.